Selamat pagi. Jika teman-teman pernah merasakan susah di starter, itu mungkin saja sih sebenarnya dinamo starternya atau rotaknya yang lemah. Tapi ada masalah lain selain rotak, adalah sambungan selangnya yang di sini nih. Jadi, sambungan selang ini sangat vital. Ini karena longgar saya kencing. Bentar ya. Ini dia. Sambungan selang ini sangat vital, jadi nggak boleh ada kebocoran di sini. Karena kalau misalnya bocor, nanti bensin yang seharusnya tertahan di sini akan keluar ke sini. Yang harusnya tertahan dari sini sampai selang depan tertahan di keluar di sini. Nah, kalau misalnya apa fungsinya bensin tertahan? Nah, fungsinya bahan tertahan, bahan bakar tertahan di selang itu biar saat kita starter bensin langsung ada di sana, langsung keluar ke sana. Sementara kalau misalnya terjadi kebocoran di sini, rotak ini perlu bekerja keras untuk mensuplai bensin ke selang sana sampai ke injektor. Jadi, sistemnya dia ngisi lagi ke injektor dari awal. Jadi, makanya starternya agak lama kayak gitu. Nah, ini tertahan di alat ini nih sebenarnya. Di alat ini. Jadi alat ini berfungsi untuk nahan bensin yang sudah dikeluarkan ke sana, yang sudah masuk dari sini ke sini dari rotak, dari tangki bensin sampai selang tertahan di sini. Nah, kalau misalnya normal, starternya akan sangat mudah karena saat rotak mensuplai bensin, bensin sudah ada di sini, tinggal mendorong aja kayak gitu. Sementara kalau misalnya ini bocor, dia akan mengisi dulu selangnya, baru setelah terisi baru mesin nyala kayak gitu. Nah, tidak ada salahnya kalian cek ini rot di sini juga kalau longgar, ini kalau longgar juga masalah kayak gitu. Kalau misalnya longgar, ini juga bensinnya akan turun ke bawah. Nah, ini udah kenceng. Ini saya pakai pakai pengencang di sini, soalnya ini udah ganti filternya, ganti, jadi ini agak-agak longgar pas kemarin dibuka paksa kayak gitu. Nah, ini udah kencang dan saya cek tadi udah nggak ada kebocoran, tinggal memasang ke sana. Masangnya cukup mudah, tinggal tinggal dicelupin tinggal dimasukin ke dalam kayak gitu. Tinggal pasang ke sini. Hati-hati. Nah, terus sudah masuk. Tinggal yang satunya. Posisikan. Oke, posisinya kayak gini. Ini nanti ke sini, terus itu sama yang sini, di sini. Tinggal dipasang pengencangnya. Pengencangnya dengan cara diketok, diputar, diketok kayak gitu. Oke, sudah terpasang. Tinggal masang klemnya ini nih. Klem ini di sini. Biar nggak lari selangnya, kalau lari bahaya.
sudah. Setelah itu tinggal ditutup kembali. Sudah selesai semua. Kita coba matiin dulu ya. Kita starter sekarang. Langsung nyala. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen.